Meski sempat sakit hati, Ade Ratna Sari rupanya sudah memaafkan perbuatan Ayu Aulia. Namun hal itu sama sekali tak membuat Ade Ratna Sari luluh untuk mencabut laporan kasus dugaan penganiayaan yang menyeret nama Ayu Aulia sebagai pelaku. Karenanya Ade mantap melanjutkan proses hukumnya terhadap Ayu Aulia di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari polisi, ia mendapat kabar kalau kini status Ayu Aulia telah ditetapkan sebagai tersangka. Ade menambahkan jika dirinya telah menunggu itikad baik dari Ayu Aulia, namun ia tetap tidak mendapatkan kabar darinya. Adapun penetapan tersangka Ayu Aulia berdasarkan hasil gelar perkara tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sekedar informasi, sebelumnya Ade Ratna melaporkan kasus percobaan bunuh diri Ayu Aulia ke Polsek Setiabudi. Permasalahan bermula ketika Ade Ratna memberikan pernyataan terkait kondisi Ayu Aulia yang melakukan percobaan bunuh diri. Ade Ratna Sari menyadari pernyataannya terlalu jauh mengenai hal tersebut, hingga akhirnya Ade mengeklaim mengalami penganiayaan oleh Ayu Aulia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!